Halo, assalamualaikum bro. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Salam kenal dari Ane Jarok 212 Sang Explorer. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan dilancarkan rezeki. Amin. Kali ini Ane akan mempertunjukkan untuk membuat jamur kripsi. Langsung aja ya, kita lihat si prosesnya untuk pembuatan jamur kripsi tersebut. Pertama-tama kita bersihin dulu jamurnya ya. Langsung tonton aja pemirsa. Proses akhirnya kita penyisiannya. Langsung aja kita bersihin. Setelah dicuci, kemudian jamurnya kita peres dulu. Setelah diperes, baru dipotong-potong untuk dikecilkan. Untuk proses selanjutnya kita penggorengan. Sebelum digoreng kita campur terigu dulu agar jamurnya mengembang. Kita aduk-aduk dulu biar merata. Sekarang kita proses penggorengan. Nanti setelah digoreng hasilnya akan seperti ini jadinya merata ya, pada biar benar-benar ajib dimakannya. Coba aneh rasain dulu ya, benar-benar ajib apa enggak nih rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap rasanya lur. Pokoknya kalah nikmat dah. Mantap. Mantap.